Caimin akui incar kursi bakal presiden. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar mengakui mengincar kursi bakal calon presiden. Namun jika tidak bisa jadi bakal capres, Caimin legowo jadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Usai menemui Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has, Muhaimin Iskandar menyatakan siap jadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Muhaimin Iskandar yang dipanggil akrab dengan Caimin menegaskan pada saatnya nanti PKB akan mengumumkan secara resmi dukungan pada Prabowo Subianto. Saat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB terus menjalin komunikasi dengan Partai Golkar. Jadi presiden ya wakil presiden kan gitu. Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umum. Dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa, aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa, kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.